satu mangkok pira sin? 15.000. Oh, sih lo dulu. Halo. Nah, dulu resin halo. Sama keponakan. Halo, halo. Ada kenal saya enggak? Salam, assalamualaikum. Halo kesayangan, jumpa lagi dengan saya Reni Wong Deso. Di kesempatan kali ini saya mau membuat hotpot teman-teman dan kita menggunakan sayur dan bahan seadanya yang di rumah karena kita hari ini nggak keluar nggak kemana-mana ya wes sak enee. Oke, di belakang ada Mbak Sus. Halo. Ada Kebo. Anak-anak masih di depan teman-teman sama suami ya. Oke, langsung saja buat teman-teman yang hari ini kepingin hotpotan bareng saya bersama anak saya suami Mbak Sus Maksun Kebo. Jangan kemana-mana, stay tune. Nih, saya menggunakan bumbu yang saya bawa dari Hong Kong, teman-teman. Ya, nah, ini nanti kita coba enak apa enggak. Nah, ini tuh Sichuan Mala Hot Pot. Nah, jadi yang pedes itu, teman-teman ya. Terus sayurnya, nah ini yang kapan hari aku beli di pasar sama Mbak Sus. Nah, ada selada, terus ada apa namanya jagung manis teman-teman. Terus ini ada sayur, ada kol, ada kembang kol. Ini apa? Manisah ya? Manisah labu siam teman-teman. Pokoknya yang ada di kulkas wes. Terus ini sayur putih. Nah, terus ini ada udangnya jangan gede-gede marem. Ini aku bawa dari Tegal Delima teman-teman. Terus ada sosis yang kapan hari aku beli sama suami, ada tahu, ada pentol, ada wudun. Nah, terus ini sambelnya ya, biar cepet teman-teman ya, ini ada cabe sama bawang putih, tak kasih sedikit gula sama kecap asin. Nah, terus nanti tambahkan minyak wijen, dah itu aja teman-teman. Terus biar tambah mantep hotpotnya, nah, saya tambahkan bawang putih sama brambang, terus cabai. Terus nanti yang tom yum saya tambahin daun jeruk, jahe, sama lengkuas, bawang merah, bawang putih, sama tomat. Wis langsung wis kita capcus bikin ya teman-teman ya. Eh Maksun sini Maksun. Halo Maksun. Halo. Kita tunggu dulu minyaknya panas ya teman-teman. Ya, sudah panas, langsung kita masukkan bawang putih, bawang merah, jahe sama lengkuas. Kita tumis dulu sampai harum. Semalam kan sudah diajak keluar, sebenarnya malam ini suami pengen ngajak resin keluar, cuma aku bilang enggaklah, malam ini kita makan di rumah aja gitu. Mungkin besok kita keluar teman-teman. Aku kasih cabe biar tambah mantap. Kalau ada daun berambang bisa dikasih teman-teman, karena kita enggak ada ya wis kita skip yo, namanya aja ini kan dadakan, hotpotan dadakan, jadi seadanya apa yang ada di rumah. Nah, ini sudah harum, langsung kita masukkan airnya. Kalau air itu menurut selera ya teman-teman, maksudnya banyak sedikitnya itu tergantung berapa orang yang makan. Tom yum ini ya mereknya, wes dijamin enak kalau yang ini. Thai Boy mereknya enak, gambarnya anak kecil itu loh ya. Wes semuanya ya. Saya tambahkan daun jeruk. Kalau teman-teman nggak suka, tomatnya bisa di skip. Saya tambahkan tomat teman-teman.
aku nyiprati wong loh. Pelan. Oke. Okay. Ini saya tambahkan serai teman, tambah indul sarindul. Ini saya pindahkan ke sini ya. Oke. Terus sekarang saya mau bikin bumbu yang satunya, teman-teman. Oke, ini minyaknya sudah panas. Langsung kita tumis-tumis bawang merah, bawang putih sama cabai. Tuh, toleransin bumbunya sudah harum. Yes. Air secukupnya. Dalamnya tuh ada satu, dua, tiga, empat, ada empat macam teman-teman. Langsung banyak loh ternyata. Chili powder teman-teman. Ben tambah mantul. Lihat, kasih lihat Mbak Sus. Mantep. Langsung wes saya masukkan. Dole sosis, pentol semuanya mau ya. Kabeh doyan wes. Nah ini. Rasanya mantep wes. Ini yang sebelah sini teman-teman. Jadi ini yang Hong Kong style ya, yang Sichuan itu loh, Chinese style. Terus ini Tom Yum. Jadi nanti anakku biar merasakan dua-duanya mana yang enak. Kalau aku sih dua-duanya wes jelas suka. Kalau Mbak Sus gimana Mbak Sus? Semuanya suka ya. Mbak Susi kayak aku apa-apa doyan, gampang mangan. Good ya sayang. Say hello sayang. Say hello first. Selamat malam. 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 Ya, malam sore ya. Makan. Makan ya, long time ya. Kita enggak bikin hotpot jadi kangen. Suami masih nunggu. Ayo dale kok ini. Dale apa? Afgan. Nah, sini. Terus apa udang? Nah udang. Nah, Dole mau apa? Kuah juga. Sayur. Mau jagungnya belum terlalu. Sayang gimana? Enak? Spicy ya. Dole mau tahu nggak? Cocok lagi tidak? Kuah? Yuk coba di dewek nih no. Ini rasanya beda. Ini tom yam. Ini kuah kan tom yam. Kalau itu kan apa tadi ya? Apa malak. Jadi rasanya kok beda, heeh. Pasti harap urang. No. Maksun masih sembayang, teman-teman. Istom yam. Panas sayang, alon-alon toh, panas. Kembang kol? Ada yang mau kembang kol? Jadi ini keponakan ya, teman-teman, keponakan dari Malang. Say hello dulu tole karo ngono. Sayang, you want some noodle? Let's go. Ready. Oh iya, yeah, it's ready, sayang. Sini. Oh, suamiku suka yang pedes. Mbak Sus, mini. Mantap. Sayang. Terima kasih. Sama-sama, panas ya. Iki jamure lak sing putih-putih iki urung mateng lho ya. Sing kene sing mateng lho ya. Mushroom. How you say? Mushroom. Jamur. Jamur. Iya, jamur ini sayang. Mak Sun arep iwak pitik. Sayure. Iya, sayure nek kene. Punya aku sampai dingin, Rek. Halo, say hello dulu. Halo. Nah, Dole Resin halo. Sama keponakan. Halo. Ada yang kenal saya enggak? Kalau enggak tanya maaf. Maaf. Okay. Aduh, alon-alon sayang panas. Ya, yeah, sure. You can put me some soup also. Oke. Okay. Aduh, nyala ya, kena nyala. What is that?
beef ball. But is no fat. No then fat. One, you have beef ball here also. Oh, of course. Oh yes. Yeah, tuh suamiku paling seneng. And more soup. Please. More soup. More soup. Sampai gobios. Seneng banget ya kalau lihat kayak gini makan rame-rame. Aku rong mangane swarsek ya. Enak le. Enak. Suka. Kok habis ini terus coba yang ini. Kalau ini lebih pedes ini. Nah, setiap makan kan kelingan dole resin. Nah, saiki doline nek ngene. Iya, Bu. Sambel cabe, sayang. Yes, this is tom yum. Resin said so good. So mantap. Good. You can mix with the spicy. No. No separate, no. Yeah. You eat first the spicy and after the tom yum. Boleh? Yes, it's good the mushroom. Like. Sama anak lanang. Panas salonnya lon. Pakai sendok apa ya? Oke, teman-teman mau nggak maam coba? Kita coba dulu, Boy. Beh, jangan mantep. Soalnya bumbunya mau ngakeh, cemplung nih kabu ya. No problem. Okay, ya. Okay. Nah, pentole, ngambil jamur, tahu, ada udang, masih dijimuk nih kalau Arab. Udang. Oh, tapi itu dicampur. Ikut tong yame dihabisnya sih le. Jadi bene tahu rasanya enakan mana nanti. Nah, diwarki kabeh mangan. Piye sampai gobias. Gimana le? Yang pedes? Mantap. Enak. Enak sekali bos. Dua-duanya enak. Tom yum. Tom yum. Iku sosisnya nganu lho, mak sapi ya, Mak Sun. Kurangi. Dibagi dua. Mantap. I have to taste the udang. Udang? Oke. The spicy udang. Tidak bersuara semuanya. Kayak enak. Keringete. Sonte. Sonte. Masih jumokno, jumok dhewe le, lak aja isin sapa. Iku apa ya, Bu? Hah? Kuwi ayam, daging ayam, Nak. Tadi ada daging ayam tak potong-potong lupa teman-teman enggak tak video. Marki chop. Coba. Diminus. Wes mateng, heeh. Iki lho mire. Ya diambil ngono to. Noodle honey, huh? You want some noodle? Yeah, inside there. The spicy one? Yeah. Maksud narap mine? Engko ae ya wes. Seoto. Jang maem to, langsung. Rp15.000 Mbak Zus kari larang. Biasa aku adole 5.000 ya Mbak Zus. Kemurahan, Bu. Ganteng ganteng wae. Ngono ya. Sampai kotos-kotos. Ya, hati-hati makannya pelan-pelan. Pelan-pelan makannya. Kurang ta tak jegore neh. Neh Mbak Sun amit. Apa neneh sing kurang sayur? Enak, oleh Pak Piti enak le. Iki le enggak iki lak Raisa. Nah, kayak ini. Bisa? Pakai ini enggak apa-apa. Gorene wae. Semua kepanasan. Pedes campur sumuk, enggak tahu hari ini kok panas kenapa. Kayak yang anu nggih tom yum. This is better than masalah. Better than restaurant. Ya, oh iya, ini masaknya dengan cinta sayang. Dengan kompor. Dengan kompor. Pustakan. Halo, ini hotpotnya mantep. Apa kurang-kurangnya bagong ini?
tambah apa toh? Tinggal metu. This one we press no need this one because it's enough spicy. Enough spicy, yeah. Enough. This we can keep for another day. Iya. Yeah. Hmm. Ini sudah pedas, jadi cabai yang aku bikin tuh enggak kepake. Semua sudah kepedesan. Enak ya, Nak? Lomboknya jadi makem lah pedes. Cabainya jangan dimakan. Suka pedas? Pedas, ha? Suka. Huh? Aduh, tak cimak nih. Apa? Mie. Nih, nenek ibu aja gimana. Kalau kurang minyaknya nanti pedas. Ngambil lagi. Panas, ha? Panas, ha? Panas and pedas. Ya, pedas and panas. Sampai gobios kabeh keringetan. Wah, umbelnya mili, guys. Dan toleransi sampai gobios sampean. Pedes, Mbak Sus. Pedes campur panas lah piye? Pedes campur panas terus nyanding kompor. Maksud tok? Lidah rasanya kayak kesemutan. Kesemutan. Saking pedes e. Saking pedes e. Maksud sing jauh dari kompor. Kabeh gobios. Sudah mau habis, Pak Api teko. Habis apa nih, Bu? Kayak delok. Kumanan tahu nih. Kentol. Kurang. Ada udang. Jagung ora tedas. Urang sama udang. Udang sama urang iki tanggone ya, Pak. Gak tedas. Gak wes. Oke teman-teman, video makan-makan sampai di sini dulu. Nah, lihat sekuang-kuang wes kabeh gobios keringetan. Oke, terima kasih buat semuanya tidak terkecuali, dan terima kasih juga buat Kesareni Wong Deso yang selalu setia menonton video saya. Buat teman-teman yang pertama kali bergabung, jangan lupa subscribe. Matur nuwun. See you next video. Bye bye.